Cemara mendurai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapu, dipukul angin yang terpencar. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi, tapi ada satu bahan yang tidak memungkinkan. Atas dasar perhitungan kini, kita halo Sobat Alam, balik lagi bersama kita di Forest Found, Save Nature for Our Future. Kok balik lagi? Harusnya kan selamat datang di acara ya. Betul. Oke, gimana kabarnya nih? Oke, barusan tadi tuh habis diawalin sama performance-nya dari Jule, Juragan Lele katanya mau dipanggilnya ya. Oke, judul puisi itu tadi Dry-Dry Cemara, karyanya Chairil Anwar. Ngomong-ngomong, di puisi tersebut ada kalimat bahwa pohon cemara itu menggambarkan sesuatu yang lemah. Dalam program ini difilosofikan sebagai lingkungan alam yang rusak karena kita, karena perilaku kita sebagai manusia. Ya nggak sih, Kak? Betul, kalau alam nggak dijaga, ya manfaat lingkungannya juga bakal jadi rusak ya jadinya. Jadi malah yang ada efek negatif yang ada. Iya, ih serem banget deh kalau kayak gitu ya, Kak. Makanya kita tuh harus memanfaatkan lingkungan dan harus menjaga lingkungan itu ya, Kak. Betul. Ngomong-ngomong, saya Prialingga Rucita. Saya Giyok Mingwan, akan menemani Anda dalam program Forest Found selama 30 menit ke depan. Betul, oke. Saksikan terus Forest Found, Save Nature for Our Future. Ya, kembali lagi di Forest Found, Save Nature for Our Future. Oke, ngomong-ngomong, outfit KGI dari atas sampai bawah udah keren banget nih. Udah kayak gigi di Explorer gitu ya. Oh iya, karena kita mau menjelajah alam kayaknya ya kita nih ya. Iya nih kayaknya nih, oke. Oke, sesuai sama program ini nih, karena Sobat Alam nih pasti penasaran nih program Forest Found nih program apa sih sebenarnya? Kasih tahu enggak? Oke, ngomong-ngomong, Forest Found ini adalah diibaratkan kita menemui sebuah hutan, sebuah alam atau lingkungan hidup. Hal itu menandakan kita akan mengulik dan mencari informasi mengenai lingkungan alam itu. Dari segi pelestariannya, lingkungan alam itu ada apa saja sih gitu. Dan lain-lain sebagainya. Oke, gitu, maknanya dalam banget ya, Gar ya. Iya, betul banget. Oke, ngomongin lingkungan ya, kita akan kedatangan tamu spesial. Siapa tuh, Gar? Oke, aku kasih clue-nya sedikit ya. Nggak perlu kamu nanya kan ya. Nggak usah kamu nanya ya. Iya, aku kasih clue-nya sedikit. Dia adalah founder dan leader di WABE Project, West Bank for Education Project. Di sana, ia mengelola proyek akses pendidikan gratis dan kesadaran masalah lingkungan untuk anak kurang mampu di Bogor dari tahun 2014 sampai sekarang. Ia juga pernah menjadi pemenang Initiator for West Bank Based on Community Empowerment Kota Bogor tahun 2016. Wah, keren banget ya. Siapa ya Sobat Alam kira-kira?
Oke, tenang aja. Di segmen selanjutnya kita bakal langsung undang di bintang tamunya. Sobat Alam penasaran gak nih? Pokoknya acara ini bakal dikemas seseru mungkin dan informasinya pasti menarik. Makanya stay tune terus di acara Forest Sounds. Save nature for our future. Apa itu global warming? Global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Tahukah Anda penyebab global warming? Pohon adalah penghasil oksigen terbesar di bumi. Penebangan liar dan polusi udara kendaraan, serta polusi pabrik, menyebabkan meningkatnya gas CO2 di atmosfer. Panas matahari akan memburu, dan terjadilah global warming. Apa solusinya? Hentikan penebangan liar dan tanam pohon di sekitar rumah Anda. Kurangi kendaraan bermotor dan gunakan kendaraan umum. Matikan listrik dan jangan tinggalkan alat elektronik dalam keadaan menyala. Ayo selamatkan bumi kita, mulai dari diri sendiri. Bahaya narkoba dan obat terlarang. Narkoba bisa membuat santai dan menghilangkan beban pikiran? Yakin? Faktanya, gangguan pada sistem saraf neurologis, gangguan pada jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler, gangguan pada paru-paru pulmoner, dan membuat mata kering, peradangan kronis pada kornea, dan risiko terjadinya katarak. Salah satunya adalah sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam pasal 127 ayat 1 UU Narkotika golongan 1. Bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Seberat apapun masalahmu, jauhkan narkoba dari hidupmu. Oke, balik lagi di acara Forest Fund, Save Nature for Our Future. Oke, Gar, tadi kan kita udah nyebutin nih clue-nya dari narasumber di Forest Fund ini. Bisa dikasih tahu nih profil lebih detailnya, Gar? Kayaknya Kak Gigi semangat banget gitu ya, pengen lihat mulu gini nih, pengen cepet-cepet tahu gitu siapa ya. Ngomong-ngomong nih ya, nih, aku kasih clue lagi ya. Beliau ini menjabat sebagai communication lead dalam gerakan Hutan Itu Indonesia pada tahun 2019 hingga sekarang. Wah, aku jadi makin kagum nih sama narasumbernya. Oke, tenang-tenang. Tunggu dulu. Sebelum kita panggil bintang tamunya, kita saksikan tayangan berikut ini. Oke Sobat Alam, sekarang kita sudah bersama Kak Elis Utami. Wah, auranya langsung kerasa banget nih, membawa vibes kebahagiaan banget gitu kan Kak ya. Vibes alam gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong aku panggilnya Kak Elis atau Kak Tami nih enaknya nih? Kak Tami. Oke Kak Tami. Gimana kabarnya Kak? Kabarnya baik, semangat banget hari ini. Ini vibesnya yang tadi ya, membawa energi positif semuanya. Halo. Halo. Kalau Tami, kalau boleh tahu kesibukannya apa aja nih sekarang nih? Sibuk kalau kerja aku di Hutan Itu Indonesia, aku juga lagi lanjut kuliah S2. Sama sibuk overthinking lah kayak anak muda zaman sekarang lah ya. Masih bisa overthinking ya Kak Utami ya? Bisa. Padahal kan orangnya positif. Oh gitu ya. Orangnya pada positif banget gitu. Kan masalah lingkungan di mana-mana kan. Iya, oke. Okay. Bikin overthinking ya benar-benar. Iya sih, benar banget. Oke, ngomong-ngomong Kak, hal apa sih yang membuat Kak Utami itu dari dulu berarti ya? Dari dulu sampai sekarang nih, seneng banget gitu mengeksplor lingkungan dengan mengikuti berbagai kegiatan. Bahkan sampai jadi leader kan sekarang ya? Oke. Gitu ya, sebenarnya
Mungkin karena aku suka jalan. Jadi kadang kita mencintai sesuatu tuh kan dari apa yang kita sukai dulu. Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau dulu karena aku backgroundnya bukan di isu lingkungan juga, aku dari pendidikan aku backgroundnya di pendidikan, jadi agak jauh sebenarnya dari isu lingkungan. Cuma karena aku melihat lingkungan itu dekat dengan kita kan, jadi di berbagai kegiatan aku yang biasanya ngajar gitu, itu kan gak enak ya kalau kita ngajar dan lingkungannya tuh tiba-tiba kebanjiran dan lain-lain gitu. Jadi memang dari situ aku mulai pendekatan ke masyarakatnya gitu. Terus dari situ juga makin banyak aku kenal kayak teman-teman di volunteer yang ngasih energi positif juga ke aku. Kayak oke, kita mulai nih kayaknya edukasinya tidak sekedar akademik gitu. Ada banyak hal nih yang urgent, termasuk isu lingkungan yang bisa kita mulai untuk kita apa ya mulai sadar dan juga menebarkan awareness juga di masyarakat, di lingkungan tempat kita berkegiatan gitu. Jadi awalnya dari apa jalan-jalan, dari jalan-jalan lingkungannya ternyata gini ya gitu, jadi tergerak jadinya ya. Oke, Kak, sekarang kan masalah-masalah terkait penebangan hutan ilegal gitu ya, terus kebakaran hutan, pencemaran air, sampah-sampah di gunung ya sudah sudah sering banget kita dengar. Menurut Kak Utami nih, hal apa yang dapat generasi muda lakukan nih untuk melestarikan lingkungan alam? Oke, sebenarnya banyak hal ya yang bisa kita lakukan, cuma kita sebagai anak muda, atau aku yakin setiap orang itu punya skill dan juga kesenangan masing-masing gitu. Misal aku tadi senangnya jalan-jalan, apa sih yang bisa aku lakukan sambil aku misalnya jalan-jalan gitu kan, bisa kasih edukasi atau bisa dimulai dari diri sendiri dulu ya, maksudnya jalan-jalan itu be a responsible traveler misalnya gitu, nggak nyampah gitu saat jalan-jalan gitu, namanya juga kan mau kan kita disebut pecinta alam gitu. Pasti kan semua pengen disebut pecinta alam, ya masa nggak nyampah gitu. Maka dari itu sebagai orang yang memang suka jalan-jalan misalnya, teman-teman coba mulai dari be a responsible traveler gitu. Kalau teman-teman skillnya bisa berkarya, teman-teman bisa mulai raising awareness dengan karya teman-teman. Aku yakin setiap orang kan punya skill masing-masing tadi ya, setiap orang bisa berkontribusi untuk isu lingkungan gitu dengan cara masing-masing gitu. Kalau yang tadi mulai dari diri sendiri dulu nih, sukanya apa gitu. Nah kayak gini kan, teman-teman di sini sukanya bikin acara gitu, ya udah bikin acaranya sekalian nebarin energi positif tadi. Kayak ini misalnya, kayak gini. Bikin program ini ya, jadi edukasi juga ya buat masyarakat ya. Benar banget. Jadi istilahnya gitu. Kalau emang mau disayang sama alam, kita harus sayang dulu sama alamnya. Betul. Tapi kalau nggak ada alam, ya kita main kemana? Iya benar tuh. Masa kita ke gedung-gedung gitu ya. Aduh bosen. Oke, ngomong-ngomong nih Kak. Tadi kan di profil itu kita udah lihat ya, Kak Utami ini sebagai founder dan leader dari Wabe Project. Okay. Nah, apa sih Kak alasannya Kakak itu mendirikan si Wabe Project itu? Oke, ini sebenarnya ceritanya panjang nih sampai subuh. Boleh, boleh. Gak apa-apa, Kak. Kita berdengaran baik. Oke, itu sebenarnya pas aku lulus kuliah dan aku waktu itu seneng ngajar. Dan waktu itu yang tadi lingkungan di tempat aku ngajar itu kurang bersih. Jadinya aku coba bikin West Bank for Education, di mana mengajak masyarakat untuk bisa berkontribusi untuk lingkungan, mengelola sampah gitu, tapi sampahnya kita kelola bareng. Terus abis itu mereka juga dapat benefitnya fasilitas pendidikan yang kita berikan. Gitu. Luar biasa. Jadi awalnya tuh kayak keresahan ya berarti ya, berawal dari keresahan terus kayak ngajak orang-orang. Aku penasaran Kak, untuk mengajak orang tuh gimana nih? Kan biasanya orang agak susah ya, apalagi terkait isu lingkungan nih. Gimana nih? Oke, itu harus dari hati ke hati. Hati ke hati, gimana tuh? Gimana tuh? Heart to heart banget. Gak sih, intinya yang tadi ya, sebenarnya kita akan merasa lebih mudah ngajak orang saat isunya itu lebih dekat gitu. Kalau misalnya kayak sekarang ngomongin isu hutan gitu, hutan kan
out of sight ya, jauh dari pandangan kita ada di sana gitu. Kalau kita ngomonginnya soal deforestasi, illegal logging yang mana kita tidak merasakan dampak langsung atau tidak melihat, itu akan susah gitu. Misalnya yang tadi isu lingkungan, isu sampah dan banjir, itu karena mereka ngalamin sendiri gitu. Yeah. Kita awareness-nya akan lebih mudah untuk ngajakin orang bareng sama-sama. Makanya butuh kreativitas kita semua bagaimana untuk menyadarkan orang-orang pentingnya alam, pentingnya hutan, justru melalui hal-hal yang lebih dekat atau kita bisa lihat di sekitar kita. Oke, ngomong-ngomong tadi tentang alam ya Kak ya, kita bakal main games nih setelah ini. Ada seputar tentang alam-alam juga nih. Adanya banyak ya. Semoga ya Kak ya, oke. Makanya stay tune terus di Forest Found, Save Nature for Our Future. Apa itu global warming? Global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Tahukah Anda penyebab global warming? Pohon adalah penghasil oksigen terbesar di bumi. Penebangan liar dan polusi udara kendaraan, serta polusi pabrik, menyebabkan meningkatnya gas CO2 di atmosfer. Panas matahari akan memburu, dan terjadilah global warming. Apa solusinya? Hentikan penebangan liar dan tanam pohon di sekitar rumah Anda. Kurangi kendaraan bermotor dan gunakan kendaraan umum. Matikan listrik dan jangan tinggalkan alat elektronik dalam keadaan menyala. Ayo selamatkan bumi kita, mulai dari diri sendiri. Bahaya narkoba dan obat terlarang. Narkoba bisa membuat santai dan menghilangkan beban pikiran? Yakin? Faktanya, gangguan pada sistem saraf neurologis, gangguan pada jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler, gangguan pada paru-paru pulmoner, dan membuat mata kering, radang kronis pada kornea, dan risiko terjadinya katarak. Salah satunya adalah sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam pasal 127 ayat 1 UU Narkotika golongan 1. Bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Seberat apapun masalahmu, jauhkan narkoba dari hidupmu. Oke, balik lagi di Forest Found, Save Nature for Our Future. Kita masih dengan Kak Utami. Tadi kan kita udah dikasih clue kalau bakal main games ya. Games apa nih yang bakal kita mainin, Gar? Oke, jadi nama gamesnya itu adalah Tebar Fana, tebak gambar flora dan fauna. Wah, nah biar tambah seru, gimana kalau kita ajak penonton yang ada di sini buat ikutan main games? Boleh dong. Boleh dong, ada yang mau ke atas sini untuk bermain game sama Let's kita? Let's go. Oke, boleh. Ah, ini nih. Oke. Halo. Wah, oke, udah ada dua orang sini. Oke, gimana cara mainnya, Gar? Oke. Tim kreatif katanya mau ada ini dulu ya. Bumper dulu ya buat ngejelasin videonya ya. Oke, boleh. Kita tonton dulu video ini. Gimana nih tebak gambar? Tebak Oke. Jadi, cara bermainnya itu simpel. Aku jelasin sedikit dulu ya. Oh ya, ngomong-ngomong, KGG ikut main ya? Oke, boleh. Kan udah GG di Explorer banget nih. Jadi, simpelnya, cara bermainnya adalah, nanti di monitor itu bakal ada gambar dengan kalimat yang diacak. Nah, kita kan berbaris nih. Nanti kita secara bergantian itu nebak nih si gambarnya itu tuh apa sih gitu. Nah, cluenya, nanti aku sebutin cluenya juga, tapi clue dalam lingkup besarnya ini adalah binatang dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia dan di dunia. Wow. Oke. Ngomong-ngomong, biar ini kan tak kenal maka tak sayang ya. Tanya dulu kali ya ini penonton yang cantik. Namanya siapa nih? Dari mana kakak yang cantik dulu? Halo, nama aku Shiva. Halo Kak Shiva. Kenalin nama gue Nando. Halo Kak Nando. Pemain bola ya? Ronaldo itu. Oh, iya. Lebih ke Fernando sih tadi momennya. Oh, gue gak tahu. Oke, mungkin kita
langsung main aja kali ya. Oke. Okay. Dimulai dari Kak Tami kali ya. Oh, oke. Okay. Kirain okay. Rebutan gitu. Ada tet-tet gitu ya. Kayaknya dia benar ya kalau misalnya rebutan gitu kita enggak okay, tahu. Oke, jadi gini, Kak Tami, untuk yang pertama, cluenya adalah daun ini mampu menyehatkan saluran pencernaan dalam tubuh. Oke. Okay. 10 detik dari sekarang. Itu aja cluenya. Iya. Pokoknya ijo-ijo pokoknya ijo. Itu tuh ada di gambar tuh, Kak tuh. Oh, ada di gambar. Apa ya? Apa tuh? Pepaya tetot. Oke, waktunya habis. Siri? Siri. Oke, apakah betul? Di depannya ada apa ya? Ada apa tuh tadi? Kayak kalimatnya agak panjang gitu. Oke, coba kita saksikan. Iya, tanaman siri. Tapi benar ya. Iya, tapi benar kok. Tenang aja, tenang. Benar kok, Kak. Oke, selanjutnya ladies first berarti ya. Kak Siva dulu, boleh? Boleh, boleh. Oke, Kak Siva. Berurutan aja. Oh, boleh. Cluenya adalah... Aku mendapatkan julukan bunga terbesar di dunia. Wah. Oke. Kak Siva, 10 detik dari sekarang. Sekarang. Apa tuh? Aku bau. Enggak sih, aku wangi tadi. Soalnya aku bau tuh. Kayaknya Rafflesia Arnoldi. Apakah betul Rafflesia Arnoldi? Coba kita saksikan. Oh, betul. Ini ya, ternyata pinter ya. Gitu ya. Rasa banget gitu. Ada five-five Dora juga kayaknya. Explorer. Sekarang Kanando ya berarti ya? Nggak mau ladies first aja Kanando? Dia dulu aja. Dia apa. Berarti mengalah ya. Mengalah. Kanando, cluenya adalah aku hidup di perairan Sungai Mahakam. Wow. Oke. Okay. Kanando, 10 detik dari sekarang. Apa tuh? Berenangnya begini. Berenangnya begitu tuh, goyang-goyang. Pesut. Pesut, ya ada itu lagi panjang itu. Panjang gitu tuh. Pesut Mahakam. Pesut Mahakam. Apakah betul Pesut Mahakam? Iya, ternyata Yeay. Betul. Kananda juga pinter nih ya. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Sekarang KGG. KGG nggak mungkin kalah dong. Nggak boleh kalah dong. Nggak boleh. Okay. Bisa ya. Cluenya adalah, aku selalu tidur saat siang dan memiliki cakar. Siap, KGG? Oke, oke. Oke, KGG. 10 detik dari sekarang. Oh. Apa tuh, apa tuh? Burung hantu. Burung hantu, apakah yakin? Yakinin. Burung hantu, itu ada G-nya tuh, ada G-nya. Burung, ada G-nya. Oke, iya sih betul ya. Apakah betul burung hantu? Coba kita lihat. Udah tadi ya, burung hantu bener. Iya, ternyata kucing burung hantu. Ini bener loh, tim kreatifnya over kreatif banget. Kesel gak? Kesel gak sih, Kak? Kesel. Kesel ya. Oke. Masih ada lagi gak? Masih ada lagi ya. Satu lagi kali ya. Satu lagi deh. Oke deh. Untuk Kak Tami nih, terakhir. Oke. Okay. Aku adalah jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Oh, oke. Okay. Apa tuh? Mana gambarnya? Oke, okay, Kak Tami, 10 detik dari sekarang. Monyet Yaki. Monyet Yaki, apakah betul monyet Yaki? Ya, waktunya habis. Coba kita lihat, apakah betul monyet Yaki? Yeay! Kata itu gak bisa di-eco ya, gak bisa dikeco-keco ya. Kayaknya udah paham banget tahu, gitu. Tahu, itu apa. Iya, oke. Okay. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Ini tepuk tangan dulu dong penonton ini. Hadiahnya. Hadiahnya nanti langsung bisa ke tim kreatif minta ya. Minta aja ke tim kreatif ya. Makasih banyak ya. Oh iya, katanya mau honeymoon. Makasih ya, semoga sukses honeymoonnya. Katanya pasutri baru itu. Oke, oke, oke. Oke, ngomong-ngomong nih. Bentar, aku capek dulu ya tim kreatif. Ya, sampai mana sih tadi aku capek kan jadinya. Ternyata Kak Utami jago ya main game. Iya, tadi kayak banyak banget yang aku enggak tahu kayak monyet Yaki itu monyet apa sih, Kak? Aku enggak tahu. Juga. Mukanya ngeselin. Iya. Emang banyak saking banyaknya ya. Iya, apa fauna endemik Indonesia gitu. Iya. Kak Utami ini jago banget gitu ya nebak-nebak binatang-binatang aneh-aneh gitu ya. Karena kan pengalamannya juga udah banyak gitu ya. Jadi familiar banget pastinya sama tumbuhan dan hewan-hewan yang ada ya. Di Indonesia ya, betul. Kak ya. Dan teman-teman juga yang pada nonton juga pasti bertambah ya pengetahuannya lewat games ini. Karena iya, betul ya banget. Tadi kayak apa namanya monyet Yaki, terus apa lagi tadi? Kucing burung hantu. itu bukan termasuk hewan yang dilindungi kayaknya. Kalau ada dilindungi harusnya. Iya sih, tapi lebih ketakut gak sih? Malam-malam gitu ya matanya nyala. Jadi yang meow gitu. Oke. Okay. Ngomong-ngomong nih, menurut Kak Utami sebagai bagian dari gerakan hutan itu Indonesia, GHIG. Gimana nih tanggapannya jika ada orang yang tetap memaksa untuk mengambil tanaman atau satwa-satwa yang ada di kehidupan liar lah gitu. Sedih sih sebenarnya ya kalau tapi memang
aku belum pernah ketemu sama orang gitu pas langsung maksa gitu mau ngambil, aku belum pernah selama perjalanan. Cuma memang kita kan nggak tahu ya orang itu sudah teredukasi atau tidak, barangkali belum tersosialisasikan gitu. Makanya memang kita baiknya menegur dengan baik aja, ditanya dulu gitu. Barangkali memang orangnya nggak tahu, gitu kan. Mungkin bagi mereka itu adalah sesuatu yang ditemukan dan cantik gitu. Karena memang flora fauna Indonesia itu cantik gitu. Jadi memang edukasi itu sangat diperlukan gitu. Jadi pentingnya peran kita untuk menyebarkan edukasi sebanyak-banyaknya supaya makin banyak orang yang aware. Jadi pertama harus diedukasi dulu ya. Iya. Mereka nggak tahu ya kok, oh ternyata ini dilindungi gitu kan ya. Iya, banyak betul. Yang nggak tahu gitu. Oke. Ngomong-ngomong, kita nanti bakal cicat-cicat lagi sama Kak Utami. Tenang aja, sampai ketemu lagi di Forest Found, Save Nature for Our Future. Apa itu global warming? Global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Tahukah Anda penyebab global warming? Pohon adalah penghasil oksigen terbesar di bumi. Penebangan liar dan polusi udara kendaraan, serta polusi pabrik, menyebabkan meningkatnya gas CO2 di atmosfer. Panas matahari akan memburu, dan terjadilah global warming. Apa solusinya? Hentikan penebangan liar dan tanam pohon di sekitar rumah Anda. Kurangi kendaraan bermotor dan gunakan kendaraan umum. Matikan listrik dan jangan tinggalkan alat elektronik dalam keadaan menyala. Ayo selamatkan bumi kita, mulai dari diri sendiri. Bahaya narkoba dan obat terlarang. Narkoba bisa membuat santai dan menghilangkan beban pikiran? Yakin? Faktanya, gangguan pada sistem saraf neurologis, gangguan pada jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler, gangguan pada paru-paru pulmoner, dan membuat mata kering, peradangan kronis pada kornea, dan risiko terjadinya katarak. Salah satunya adalah sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam pasal 127 ayat 1 UU Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Seberat apapun masalahmu, jauhkan narkoba dari hidupmu. Ya, gitarku petik, basku betot, balik lagi bersama kami di Forest Found, Save Nature for Our Future. Nah, setelah kita, tangan dulu. Oke, nah setelah kita tadi main games ya, seru-seruan bareng, kita bakal ngobrol lagi nih seputar hutan Indonesia masih dengan Kak Utami. Iya, aku mau nanya-nanya lagi, boleh gak sih Kak? Gak boleh. Gak boleh, nanti aku gak cair. Iya, aku mau nanya lagi ya Kak ya, jadi... ngomong-ngomong nih, kan sekarang perkembangan teknologi itu udah pesat banget ya. Udah kemana-mana lah istilahnya, udah bisa update segala macamnya gitu. Jadi gimana nih menurut kakak nih, perkembangan teknologi ini tuh terhadap lingkungan hidup. Khususnya bagi generasi muda nih apa nih kak? Gitu. Oke. Peranannya gitu. Peranannya? Sebenarnya kan memang teknologi itu ada dua sisi ya. Kalau digunakan secara berlebihan, tentunya itu juga berdampak tidak baik ya untuk lingkungan karena menguras listrik gitu. Semakin sering menggunakan handphone, kita semakin sering ngecas dan sebagainya gitu. Yang mana itu berdampak tidak baik juga. Tapi ada dampak yang jauh kalau misalnya kita menggunakannya secara bermanfaat juga gitu. Justru dampaknya akan lebih bermanfaat juga. Karena gini. Kalau karena kita tahu kerusakan lingkungan itu cepat gitu. Jangan sampai kita kalah cepat solusi dari kita tuh jangan sampai kalah cepat gitu. Kalau misalnya kita diem aja makan dari itu, karena teknologi berkembang pesat ya udah kita manfaatin teknologi itu sebaik mungkin juga gitu.
Jadi kalian buat teman-teman yang suka berkarya, jangan lupa yang tadi ya, bisa bikin konten-konten yang edukatif gitu. Bisa juga kalian memanfaatkan teknologi untuk menyebarluaskan isu-isu hal yang menurut kalian ini penting untuk orang ketahui gitu. Misalnya bagaimana menyadarkan untuk kita semua ya, untuk anak muda gitu, penting peran penting hutan yang ada di Indonesia khususnya gitu. Karena kita tahu jaga hutan itu tidak hanya milik orang lokal saja gitu, yang memang hidupnya dekat dengan hutan gitu. Atau misalnya jaga lingkungan yang banjir, ya udah hanya tugas orang-orang yang terdampak saja gitu. Nah itu kan tidak seperti itu ya, semua orang bisa berkontribusi dengan cara masing-masing gitu. Kalian sukanya di isu apa gitu, bisa jaga hutan dari genggaman ya, jaga hutan dari genggaman gitu. Kalian bisa menyebarluaskan peran penting hutan untuk kehidupan kita gitu. Karena kan kita nggak mungkin bisa bernafas seperti betul sekarang gitu. Nggak mungkin kita bisa healing ke alam kalau misalnya hutannya ya, aja nggak ada. Rusak gitu. Benar-benar, wah jawabannya bikin kita sadar ya, ternyata ya emang ya, benar-benar. Gitu ya, benar. Kak, ada pesan-pesan nggak dari Kak Utami buat generasi muda nih biar lebih peduli terhadap pelestarian lingkungan ini? Oke, buat teman-teman anak muda kita ya, kita semua sebenarnya mulai dari diri kita sendiri. Silahkan, aku tahu yang tadi aku bilang, setiap orang itu punya hobi, punya kesukaan masing-masing. Aku harap kalian bisa berkontribusi juga untuk menjaga lingkungan kita bareng-bareng dengan cara masing-masing, dan kita lakukan itu dengan sepenuh hati, dan jangan lupa harus penuh kebahagiaan juga gitu. Betul, jadi seneng ya jalaninnya ya. Iya, jadi kita mengkampanyekan isu yang kita sukai itu dengan cara yang menyenangkan supaya kita bisa melakukan semua itu dari hati. Iya, okay. Semoga terwujud dan sukses ya Kak ya untuk kedepannya. Betul, benar-benar semoga jadi apa ya, jadi bahan untuk merenung juga nih ya remaja-remaja sekarang. Jangan overthinking soal percintaan doang, ya, tapi tentang lingkungan juga nih gitu, gitu ya. Betul. Iya. Oke, ngomong-ngomong waktu udah cepat banget berlalu ya. Padahal masih banyak yang pengen kita tanyain ya. 30 menit kita seru-seruan bareng gitu. Oke, walaupun sebentar tapi kita banyak banget menerima informasi-informasi yang sangat penting gitu ya. Jadi gimana sih caranya kita tuh biar aware sama lingkungan juga ya, gitu. Makasih banyak Kak Utami ya. Oke, ngomong-ngomong sebelum closing, ya, kita mau ada sedikit penghargaan nih sebagai ucapan terima kasih Kak Utami udah mau ya, datang hadir. Iya. Boleh tim kreatif buat foto ya kita? Kita foto bersama, oke. Okay. Wow. Okay, keren banget loh. Terima kasih Kak Utami, udah hati-hati nih. Kita foto dulu kali Kak ya? Oh itu tuh, kameranya situ tuh. Sudah siap, gercep sekali. Ada gaya-gaya khusus gak sih Kak? Iya, untuk hutan-hutanan gitu. Jempolnya kali ya. Salam lestari. Bapak-bapak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Utami. Terima kasih banyak juga untuk semua kru yang sudah bertugas. Jangan lupa buat Sobat Alam yang dari awal sampai akhir udah nonton acara kita. Selalu jaga dan lestarikan lingkungan alam kita biar kita juga bisa disayang sama lingkungan. Semoga aja bakal ada lingkungan sehat seterusnya. Karena lingkungan yang sehat berawal dari generasi yang hebat. Saya Linggar pamit undur diri. Saya Gege. Oke, tetap saksikan terus Forest Found, Save Nature for Our Future. Rupakan lelah tubuh di tempat tinggi tak berpenghuni. Lupakan sejenak masalah duniamu. Lembut sang awan kan menyambut.